Lucu banget ya, Mek, warna-warni. Yang ini buat dandanan sok. Mek, temenin gue belanja yuk. Belanja? Lama dong, mana ada belanja yang bentaran. Mek, ini kan window shopping doang, ya? Window shopping? Dimana-mana window shopping tuh cuma ngintip di depan toko doang. Gak pakai masuk. Aime, yang namanya window shopping itu cuci mata. Kan cuma bentar doang di sana. Lagian kan ini launching distro barunya Om Iwan, kan gak enak kalau gak dateng. Bentar aja deh, setengah jam aja. Janji? Sejam deh. Please, ayolah kawan. Ya. Bener? Iya. Yuk. Woi, oh, buruan. Sakit lucu banget. Oh, God. Nyap ya? Cuma lihat aja kan? Ini cuma lihat aja. Aduh, kalau gue balik lagi ke situ barang-barang apa sudah habis, Aime. Sekarang gue. Mas. Bentar, Mas. Ini ada yang S-nya nggak? Kalau yang itu habis, Mbak. Ih, belum dicari udah bilang habis. Ini kan distro baru, Mas. Mana mungkin habis? Iya, tapi kalau yang itu laku banget, Mbak. Ah, yaudah deh, gak usah. Biar saya minta tolong sama yang lain aja. Aime, gue nitip tas bentar ya. Gue mau nyobain bajunya. Aime, ternyata gue cocok kok bajunya. Tas gue mana? Tas lo, loh. Kan tadi gue titipin sama lo, gue taruh di sini. Lo nitip sama gue? Kan tadi gue bilang sebelum, aduh. Mas. Mas, kamu lihat kan tadi saya taruh tas di sini, terus saya titipin sama teman saya? Iya. Terus tasnya mana sekarang? Ya, saya gak tahu, Mbak. Kok gak tahu gimana sih kamu, orang kamu kerja di sini? Mbak kan gak nitip ke saya. Ya tetap aja kan kamu kerja di sini, harusnya tuh barang-barang customer kamu, kamu awasin semuanya. Atau janjian kamu lagi yang nyuri, atau komplotan kamu. Iya kan? Enggak, Mbak. Saya enggak ambil. Terus sekarang tas saya gimana dong? Me, tas gua, Me. Aduh, security. Oh, semua di situ udah pernah saya datengin, tapi enggak pernah sama sekali ada kejadian kehilangan barang baru di sini aja, Om. Om, ini tuh pasti petanda buruk buat distro Om yang baru launching. Terus mau kamu gimana? Gampang, pecat aja tuh pegawai Om tuh. Udah kerjanya enggak becus, mana udah gitu enggak ramah lagi. Udah. Urusan ini biar Om yang selesaikan. Terus belanja-belanjaan kamu itu enggak usah dibayar. Anggap aja permintaan maaf dari Om karena pelayanan di sini kurang baik. Om bercanda, Om. Udah, serius. Tas dulu. Om. Tapi boleh ambil satu lagi. Lucu, baru satu aja. Iya. Makasih, Om, ya. Kamu belanja lagi? Mama kan udah bilang kamu itu gak boleh belanja lagi. Baju kamu tuh udah banyak. Aduh, Mama, tenang, ini gratisan kok. Gratis? Iya, gratis. Tadi kan Nala pergi ke tempat Om Iwan tuh di salon yang baru buka, terus tas Nala hilang. Nah, sebagai permintaan maaf, makanya semuanya digratisin. Tapi gak usah khawatir, sekarang masalahnya udah selesai. Pegawai juga udah dipecat. Kamu bilang masalahnya sudah selesai. Terus apa hubungannya sama pegawai yang dipecat? Maaf, Pak. Jadi kan tadi tuh Nala nitipin tas sama Ime. Nah, terus tuh pegawai tuh ngeliat. Harusnya kan kalau dia ngeliat dia ikutan ngejagain. Ini pas balik lagi habis ganti baju terus tasnya hilang. Makanya Nala minta aja sama Om Iwan suruh dia dipecat. Tas kamu yang hilang itu apa aja isi? Standar, Pak. Macem-macem. Namanya juga cewek. Ada dompet, ada handphone. Tapi di dompet isinya cuma kredit card doang. Jadi sekarang udah aman. Pak. Untuk sementara Nala minta dibeliin handphone ya, yang baru. Kamu gak usah terlalu bagus-bagus deh, gak apa-apa, yang butut juga ya, Pak ya. Nala, kamu itu gak boleh seenaknya kayak gitu ya. Kayaknya kamu ini perlu dikasih pelajaran deh. Aduh, Mama nih kok ngomongnya begitu. Lagian kan masalahnya udah selesai semuanya. Lagian Papa juga gak marah, ya kan, Pak? Tuh. Udah, Nala mau bobo.
Kok bete mbak mukanya? Yang namanya pelayan tuh ngelayanin. Emang aja mbak, kalau saya beli itu bukan cuma ngobrak-abrik doang. Nggak mungkin saya beli cuma one piece. Ini ada warna lain nggak mbak? Kayaknya nggak ada deh. Maaf mbak, kartu kreditnya gak bisa dipakai, bisa diganti cash aja. Masa sih mbak, gak mungkin, coba lagi deh. Udah dicoba berkali-kali mbak. Bentar ya. Aduh mbak, cashnya gak cukup. Ini ditaruhin dulu aja mbak, ya. Mbak, bentar ya mbak. Wah, ini baju lucu banget, aku ambil aja deh. Mbak, ini tuh udah mau saya beli loh. Tapi mau bayar pakai apa? Kartu kredit aja nggak bisa digunain. Iya, enak aja ini kan. Nggak bisa. Aduh, balikin. Balikin. Nggak bisa. Nggak. Balikin. Aduh. Ini namanya pelecehan. Lepasin. Mbak, jangan macam-macam di sini, Mbak. Saya laporin polisi baru tahu Mbak. Laporin polisi. Mbak, angkat dong teleponnya. Oh, gak diangkat lagi. Apa? Halo, Pak? Pak, semua kartu kredit Nala diblokir. Terus udah gitu teleponin Mama gak diangkat. Pak, ini tuh pasti banget kerjaannya Mama. Yang blokir bukan cuma Mama aja. Hah? Tapi juga atas persetujuan Papa. Papa, kok Papa tega? Papa. Wah. Aduh. Bensin habis, mana duit kas? Gue gak punya. Pakai acara mogok lagi. Nyala dong. Nyala dong . Hei, jalan deh. Jalan deh. Tahu mogok. Ini juga kenapa sih yang mau nyala . Terus sampai kapan dibatasinnya? Kita lihat saja nanti. Papa dan Mama mau lihat sampai kamu bisa ngendali nafsu belanja kamu. Tidak semuanya seperti sekarang. Tapi Pak, Papa tuh tega banget sih. Kasih Nala kesempatan. Udah pernah kan? Oh iya, uang jajan kamu juga mau batasin. Dibatasin? Kamu masih punya tabungan kan? Kayaknya udah habis. Sehari 20.000 buat uang jajan sama transport. Terserah kamu mau pakai buat apa. 20.000? Aduh Ma, 20.000 mana cukup? Kalau buat makan, buat jajan, buat hangout, buat beli bensin. Terus nanti aku keluar-keluar mau pakai apa Ma? Pa. Ma. Mau jeruk Pa? Telat. Lo tau sendiri kan mata kuliahnya Pak Nurdin. Telat dikit kita gak boleh masuk. Ini gue bolos aja sekalian. Kok lo berantakan banget? Meh. Kayak bokap nyokap gue beneran marah deh sama gue. Lo tau gak sih, bukan kredit card gue doang yang diblokir. Sekarang uang jajan gue juga dibatas. Nih ya, kalau misalnya gue makan gue harus mikir-mikir duitnya cukup apa enggak. Mantap banget gue. Aduh, bangkrut nih ceritanya. Kayaknya satu-satunya jalan, lo harus cari kerja deh.
kerja. Kerja apa? Kemarin tuh gue sempat ke distronya Om Iwan. Terus kayaknya lagi butuh pegawai gitu deh. Maksud lo gue jadi pelayan distro gitu? Udah gila lo. Lah kenapa? Kan lo suka belanja di distro. Terus lo kerja di distro. Cocok kan? Gajinya gede atau kecil? Ya, Om Iwan itu kan temennya bokap lo. Gak mungkin lah dia ngasih gaji kecil sama lo. Jadi gajinya cuma segitu, Om? Iya, cuma segitu. Pasti gak ada apa-apanya dibandingin dengan uang jajan kamu selama ini, kan? Gak bisa dinaikin dikit lagi apa, Om? Sorry, Nala. Gak bisa. Om gak mau mengistimewakan salah satu anak buah Om. Efeknya gak bagus. Kalau sampai salah satu anak buah Om tahu gaji kamu lebih besar, mereka pasti semua pada iri. Dan itu akan mengganggu pekerjaan mereka. Om tahu, pasti kamu gak mau menerima pekerjaan ini kan? Karena hidup kamu selama ini udah enak. Selalu dimanja sama orang tua kamu. Iya kan? Gak, gue gak mau ngemis-ngemis sama mama sama papa. Gue juga gak mau Om Iwan nganggep gue anak manja. Gue bakal ngebuktiin sama mereka kalau gue bisa. Saya mau Om. Oh ya? Bagus lah kalau gitu. Dan mulai sekarang, kamu sudah bisa bekerja. Sekarang? Ya, sekarang. Eh, lo ngapain masih kerja di sini? Eh, kalau ditanya tuh jawab dong. Lo lihat saya lagi kerja. Mbak, bisa minta yang es? Eh, panggil tuh sana. Kamu yang dipanggil kan? Orang udah mintanya sama lo. Sebentar, Mbak. Sama kamu siapa? Aku juga pelayan di sini. Eh, gue tuh di sini baru. Mana ngerti gue apa-apaan? Alasan. Lo bilang apa tadi? Layani tamu kita. Itu tapi... Jadi alasan. Ya, terus saya bisa ngomong Iwan. Saya ini supervisor kamu. Mbak! Mbak, tolong dong, Mbak. Bisa cepetan dikit nggak, Mbak? Cinta yang membuat hidupku lebih indah. Capek banget, mau naik taksi gak ada duit. Pulang kemana? Ih, ngapain tanya-tanya? Siapa juga yang mau dianterin pakai motor butut kayak begitu? Siapa yang mau nganterin? Eh, walaupun motor kayak gini, pilih-pilih orang. Mau nganterin. Lu tuh ngeselin banget sih jadi orang. Nih ya, dari awal banget gua ketemu sama lo, gua tuh tahu pasti ada sesuatu yang gak beres sama lo. Eh, inget ya. Saya ini atasan kamu. Halo, saya ini atasan kamu. Lihat ini jam berapa, udah bukan jam kerja. Serah gua mau ngomong apaan. Oke. Kita lihat besok. Nih, liatin sekarang nih. Nala masih tidur, Bi? Masih, Bu. Tapi tadi udah makan duluan. Oh ya udah, nanti biar saya lihat di kamarnya ya. Ma. Apa tindakan kita enggak keterlaluan terhadap Nala? Enggak, Pa. Papa itu enggak boleh manjain Nala. Nala itu harus tahu mana yang salah dan mana yang benar. Saya lihat Nala dulu ya. Ya.
Nala. Banget tuh ini. Makanan gue. Sorry. Ini bekal kamu. Kayak anak SD aja. Mau bekal. Itu bukan urusan lo ya. Pokoknya lo sekarang ganti makanan gue. Bawa bekal tuh buat ngirit ya? Itu bukan urusan lo. Pokoknya gue gak mau tahu sekarang lo ganti makanan gue. Lihat, 30 menit lagi baru istirahat makan siang. Kamu udah ngelakuin hal yang tidak disiplin. Aku bisa aduin sama Pak Iwan. Nang, boleh di makanan nggak? Nggak usah deh. Puasa ya lo? Enggak, gampang ntar. Nih makan. Bukan urusan lo. Kebetulan aku beli dua. Kalau kamu mau. Makasih. Kalau gak makan nanti kamu mah. Gak usah gengsi lah. Lauknya apa? Sayur jengkol sama pepes ikan. Sayur jengkol. Enggak. Mau apa enggak? Mau deh. Semuanya juga gratisan. Saya bilang gratisan. Nanti kamu gajian, kamu harus bayar. Apa yang segera kesan sama cewek? Aduh, ini pasti gara-gara pepesnya kepedesan. Mbak, yang ini masih ada. Hah? Yang ini masih ada. Lu tuh jadi orang rasa banget sih. Kenapa emangnya? Gara-gara lu di sana tadi gue dipermaluin sama semua orang. Diri yang kentut. Rinduku memikirkan. Lu bisa gak sih nyetirnya udah kukunya gitu? Pindah.
air. Aduh, udah deh, pindah-pindah. Cinta-cinta pada dirimu. Lo ngapain ngebuntutin tuh cowok? Gue ngerti sekarang. Jangan bilang lo naksir sama cowok itu. Tadi gue sempat lihat dikit sih. Ganteng juga. Waime, masa lo gak inget sih? Dia itu cowok yang bikin tas gue hilang waktu di distro. Oh iya. Terus lo mau apa? Nal, jangan bilang lo mau nabrak cowok itu. Nal, kalau sampai dia celaka, lo bisa masuk penjara dan itu tindakan kriminal, Nal. Jangan dong. Makanya jadi orang tuh jadinya jahat. Gini jadinya. Niat jahat. Ini gara-gara lo semuanya, tau gak? Suka banget nilain orang. Emang aku gak tahu. Kamu nabrak aku tadi kan? Nantangin lo. Iya emang gue sengaja mau nabrak. Kenapa? Iya terus. Lo lihat tuh. Udah. Kok masih jadi ribut sih? Ini gimana mobil gue? Aduh gimana? Lo nelfon siapa, Mei? Bengkel. Nah, gue harus pergi nih. Lo gak apa-apa kan nunggu sendirian di sini sampai tukang bengkelnya datang, ya? Please. Ya udah deh, lagian salah gue juga. Mau pergi ya? Hah? Bareng aja. Di sini jarang mobil. Gak ngerepotin. Tuh. Gue nungguin sendirian gitu. Berdua sama setan. Cinta yang membuat hidupku lebih indah. Dari orang gila yang biasa di sini. Kamu tuh ternyata penakut deh. Siapa bilang gue penakut? Nirmi. Hadir juga malam ini cintaku. Lo ngapain balik lagi ke sini? Rumah aku itu emang jalan sini. Kenapa? Kamu pikir aku sini untuk nemuin kamu lagi? Gerbang. Ngarep. Lo kalau misalnya emang mau balik, sana balik. Ngapain masih di sini? Sana. Emang mau balik? Kyori.
temenin gue dulu di sini sampai tukang bengkelnya datang. Nggak denger? Minta tolong. Yudi, temenin gue ya sampai tukang bengkelnya datang. Jelas. Pagi. Hai hai. Pagi. Pagi. Hei. Dari mana kamu? Dari rumah. Tahu jam berapa sekarang? Kamu 15 menit telat. Sorry. Jangan mentang-mentang semua kita udah ngobrol, kamu jadi sana ketelan. Tuh barang bu. Besar orang aneh. Baru semalam naik, sekarang udah jutek lagi. Awas, udah putuk. Jongkok-jongkok. Hai. Ini tali sepatu gue. Copot biasa. Oh, belanja. Mana belanjaan lo? Ini gue baru mau mulai. Tuh di sana lucu-lucu barang-barang. Belan deh. Dah. Hei, ngapain pakai jaket itu? Dingin, Yud. Seragam kamu mana? Nih. Yaudah, buka cepetan. Yang ngebedain kamu tuh sama pembeli cuma seragam itu. Udah, taruh lagi. Nala, lu kerja di sini? Bisa gak sih lu gak ngurusin urusan orang? Bukannya gue pengen ngurusin orang, cuman gue sedih aja sama lu. Dari Ratu Distro, lu jadi klien distro, aduh. Ah, berisik lu. Gak boleh gitu, pembeli tuh. Hah, dengerin tuh pas lu. Lo tuh berisik banget ya, mendingan Sarah sekarang pula urusin tuh kucing lo. Lo bisa sampai sini kenapa sih? Oh iya, gue tahu. Jangan-jangan bokap lo bangkrut. Atau enggak, korupsi kali. Lo tuh jaga ya kalau ngomong ya. Sembarangan mulut lo bisa disekolahin gak sih? Pala doang disekolahin apa-apaan mulut. Apaan lo? Lo yang apa-apaan? Apaan sih? Apaan sih lo? Ih! Abain aja. Enak aja lu bilang abain aja. Lu mau kalau bokap lu dihina-hina? Kamu itu kerja di sini. Tahan dong emosinya. Walau bagaimanapun, itu pembeli. Pembeli adalah raja. Ngerti? Aku tak tahu mengapakah. Mau kemana?
Aku mau pulang. Kalau kamu pulang, aku laporin Pak Iwan. Lo laporin aja sana, gue gak peduli. Saat ini juga gue berhenti. Katakanlah cinta yang membuat hidupku lebih indah dari hari yang lalu. Jual barang-barang second bermerek. Halo, Me. Eh, gue lagi buka situs baju barang-barang second bermerek nih. Kayaknya gue punya ide deh. Gue harus ngejual semua barang-barang bermerek gue. Serius, Me. Gue kan gak mungkin balik lagi kerja sama Om Iwan. Gue bangkrut, Me. Ya iyalah, ini satu-satunya cara. Eh, Me, besok lo bisa gak jemput gue? Pagi-pagi. Iya, itu ke butik yang barusan gue bilang. Oke, thank you. See ya. Masih sih gue harus jual barang-barang kesayangan gue. Nih, nah jarang dipakai juga. Aduh, ntar kalau gue butuh mau dipakai gimana? Masa gue harus beli lagi yang baru? Simpan. Butuh. Mau. Halo, Nel. Nel, sorry gue gak bisa. Padahal gue udah siap-siap pergi. Tapi tadi nyokap tiba-tiba minta antar gitu, katanya penting. Gimana dong? Gak apa-apa ya? Lu bisa naik umum kan? Ya udah. Berjualan ya. Dah. Pindikah rasanya cinta. Suara naik apa ya? Mau kemana kamu, Nala? Mau jualan. Cuci gudang. Mau Bapak Panther? Gak usah, Nala bukan anak yang manja. Oh ya? Terus kamu naik apa? Angkot. Akhirnya kau datang. Hati-hati ya. Dan alat. Kamu, tapi ku tak pernah malu berjalan denganmu. Habiskan waktu seharinya. Kang, bantuin dong, berat. Naik sendiri aku naik. Harus aman. Tak bisa ku pahami dari mana datangnya. Yang ada di hati. Belok kiri dikit deh, nanti saya tambahin ongkosnya ya. Stop. Sebentar Pak, saya mau nanya dulu. Tunggu ya. Pak, ya. Saya kalau misalnya mau jualan di sini bisa nggak? Bisa. Di sini kalau misalnya mau jualan tinggal bawa barang aja. Kenapa tempat ini berasa sepi ya? Gak ada Nala. Mengapakah kau membenciku? Apa salahku? Katakanlah, biar ku tahu. Halo, Nel. Hah? Baju-baju lo dibawa kabur supir angkot? Iya, Me. Sekarang satu-satunya harapan gue buat ngedapetin duit udah hilang.
Terus tuh sekarang di mana? Balik lagi ke distro? Enggak. Ngapain gue balik lagi ke sana? Ya, terus gimana? Masa lo nerima gitu aja gitu? Sampai nunggu papa atau mama lo ngasih fasilitas lagi? Enggak. Pokoknya gue gak mau nyerah. Dan gue gak mau ngikutin apa yang mereka mau. Sekarang giliran mereka mau untuk ngikutin apa yang gue mau. Lo mau ngelakuin apa? Nala? Nala? Halo? Ya. Yeah. Mama! Papa! Mama! Papa! Astagfirullah! Nan, turun, Nan! Turun! Enggak, Bi! Pokoknya Nala gak mau turun sampai Mama sama Papa ngikutin semua maunya Nala! Pokoknya Nala mau mogok makan, mogok tidur, mogok semuanya! Udah, Nan! Ayo turun, percuma! Gak ada yang percuma, Bi! Itu tugasnya Mama sama Papa untuk nurutin maunya Nala! Ngurusin Nala sebagai anaknya mereka! Aduh, Nan! Bibi bilang juga percuma! Ayo turun! Apa sih Bibi dari tadi percuma-percuma? Nala ini mau bunuh diri, Bi! Nala mau loncat! Nala mau bunuh diri! Mama! Bapak kan sama Ibu gak ada! Gak peduli! Pokoknya Nala mau tungguin sampai jam 12 pun. Mau ditungguin sampai kapan? Papa kan sama Ibu ke Bali seminggu. Ke Bali? Iya, baru tadi sore berangkatnya. Mama! Cinta yang membuat hidupku lebih indah. Ngapain kamu di sini? Kerja. Kerja. Bukannya kemarin udah keluar? Jadi batal. Emang kamu pikir ini perusahaan bapak kamu ya? Yang bisa keluar masuk gitu aja? Rudy, please banget. Gue butuh banget pekerjaan ini. Ya, please banget. Oke. Tapi kemarin aku anggap kamu bolos. Jadi potong gaji. Yaudah deh, gak apa-apa. Makasih ya. Yaudah kerja lagi. Hari ini hari yang ku tunggu, ku akan kencan denganmu, berjalan dua-duaan dengan dirimu. Ku coba semua baju baruku biar cantik di depanmu, berjuta rasa di dada seindah langitku. Inikah rasanya cinta, cinta bisa ku pahami dari mana datangnya berbagai rasa yang ada di hatiku. Ku lama diasakan, ku merasakan cinta. Iya, cepat-cepat mbak. Akhirnya kau datang menjemputku, memakai skuter tuamu. Tapi ku tak pernah malu berjalan denganmu. Habiskan waktuku seharian, tak terasa malam telah datang. Masih ingin ku bersamamu, berat ku rasakan. Inikah rasanya cinta, tak bisa ku pahami dari mana datangnya. Berbagai rasa yang ada di hatiku, ku dalam hati asalkan ku rasakan cinta. Wow, bajunya keren banget. Oh, seragam ya?
Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Oh, so sweet. Baru kali ini loh, sopan banget sama gue. Cuma sih ya. Ya ampun, yang dulunya ratu distro, sekarang jadi pelayan distro. Aduh, kasihan banget sih lo. Lo gak ngiler apa? Ngeliat-liat baju lucu-lucu ini semua? Kan lo cuma ngeliatin doang. Gak nyiksa apa? Ups. Mbak penjaga, tolong ambilin dong. Mbak, sopan sedikit ya, Mbak ya? Eh, Kak, temennya nih gak sopan. Masa yang minta aja cariin aku baju, malah dia jatohin. Kamu pikir saya gak tahu, dan saya gak ngeliat apa yang kamu lakuin dari tadi. Lebih baik kamu keluar dari sini. Apa? Kamu ngusir? Akan saya aduin pada bos kamu, lihat aja. Silakan. Kamu pikir bos saya akan lebih percaya sama kamu dibanding sama saya? Jangan pernah balik lagi kesini, oke? Yut, makasih ya. Buat apaan? Gimana apaan tuh? Hasil ujian gue. Aduh, Mi. Gue tahu nih pasti kerjanya Belinda. Kita samperin yuk. Cukup. Belinda, maksud lo apaan? Kenapa sih lo, Nang? Dateng-dateng langsung marah. Nih lo lihat foto ini. Lo kan yang pasang foto ini di mading. Cuma lu doang satu-satunya yang tahu kalau gua kerja di distro. Oh, lu kayak di distro. Hey, Naya kayak di distro. Yang di mana tuh? Jago ya. Maksud lu apaan teriak-teriak? Loh, gua kan cuma nyebarin doang. Lu kan baru seneng ngomong. Nang, udah enggak usah ditanggepin. Dia tuh cuma mancing lu doang. Mel, lu diam aja ya. Itu bukan urusan lu. Oh, jangan-jangan lu berdua kali yang masang tuh foto. Promosi gratis biar anak-anak datang ke tempat kerjanya Nala, iya kan? Awas lah, dari dia suatu saat bakal gue bales semuanya. Kasihan amat sih, udah tahu Belinda kayak gitu, masih lo tanggepin juga? Ya gue kesel, kesel itu pengen gue... Sekarang tuh semua orang pada tahu, semua anak-anak kampus sudah tahu gue kerja di distro. Terus kenapa kalau lo kerja di distro? Emangnya hina banget ya kerjaan itu? Ya gak gitu juga sih. Ya terus? Kenapa? Ya udahlah, lu lupain aja masalah ini. Ntar juga semua orang lupa sama masalah itu. Awah. Ya ampun, yang dulunya ratu distro, sekarang jadi pelayan distro. Aduh, kasihan banget sih lo. Nggak ngiler apa lo ngeliat baju-baju ini semua yang lucu? Kan lu cuma ngeliat, gak nyiksain lo apa? Lucu banget. Tapi harganya enggak banget. Ah, tinggal satu lagi. Kalau diambil orang gimana nih? Ngapain lo? Kamu mau beli rompi itu? Kalau enggak pengen dibeli, ngapain kamu sedang-sedang? Nanti kena keringet kamu. Jadi gak laku. Taruh.
ku tunggu, ku akan kencan denganmu. Berjalan dua-duaan dengan dirimu. Ku coba semua baju baruku biar cantik di depanmu. Berjuta rasa di dada seindah langitku. Cinta yang membuat hidupku lebih indah dari hari yang... Sekarang nggak ada. Jangan. Yudi, ngagetin aja. Kamu ngapain mendek-mendek kayak maling gitu? Maksud lu apaan ngomong kayak gitu? Udahlah. Gak usah mungkir lagi. Yuk kita ke kantor. Eh tunggu dulu, maksud lu apaan? Aku gak mau permen kamu di sini. Aduh, Yudi, aduh, maksud lu apaan sih? Lepasin tangan gue. Aduh, Yudi, aduh, lepasin deh. Yudi. Yudi, apa-apaan sih? Sekarang buka baju kamu. Hah? Buka baju? Udah turutin aja. Yudi, maksud lo apaan sih, Yud? Rompi yang kemarin kamu pakai itu hilang. Kamu pasti ambil, kan? Dan saya tahu, kamu bukan ambil, tapi kamu pinjam. Dan hari ini, kamu akan balikin lagi. Dan sekarang, kamu pakai rompi itu di dalam baju kamu. Sekarang kamu buka baju kamu. Udah buka. Om Iwan. Om. Ada apa ini? Om masih udah nyuruh aku buka baju, Om. Yud, apa sebenarnya yang terjadi? Dia ngambil rompi kita, Pak. Betul itu Nala? Om, gak mungkin. Om Nala gak mungkin nyuri rompi. Om, kalau gak percaya, Om bisa suruh aja Lia ambil rompinya. Pasti ada di situ, Om. Oke, lihat. Sekarang kamu cari rompi yang warna hitam putih di dekat ruang ganti. Tuh kan ada. Om, rompinya masih ada, Om. Maksud lu tuh apa sih, Yud? Lo gak suka sama gue, Yud? Atau jangan-jangan lo mau ngelecehin gue? Yudi sengaja. Yudi, itu namanya amora. Bagaimana kalau papanya Nala sampai tahu? Papanya Nala itu sahabat saya. Pak, saya gak sebejat itu, Pak. Saya gak mau dengar penjelasan kamu, Yudi. Pak, dengar saya dulu, Pak. Cukup, Yud. Saya gak mau ada pegawai saya yang bejat di sini. Terutama melakukannya di kantor saya. Sekarang saya pecat kamu. Kenapa gak ngaku aja sih kalau lo yang minjem tuh jaket? Duh, Nek. Kalau gue ngaku ntar gue dipecat. Ya itu resiko lah. Lo gak mau dipecat tapi lo nyebabin orang lain dipecat. Apa salahku? Yudi itu tulang punggung keluarga, Nal. Dia berasal dari keluarga yang susah. Kok lo tau? Yudi waktu itu cerita ke gue. Pas dia nganterin gue nyari angkot. Oh, Mei, udah dong ah. Lo kenapa sih harus ngomong kayak gini sama gue? Gue merasa tambah bersalah nih.
Lagian juga dari tampangnya dia gak kelihatan kayak orang susah amat kok. Oke, gue buktiin kalau Yudi bener-bener orang susah. Hanya dirimu yang itu buktinya. Orang miskin apa lagi coba? Kemarin malam gue nggak sengaja lihat dia di sini. Tuh tuh, akibat ulah lo 3 hari yang lalu. Jangan ngomong gitu dong. Lo tuh harus tahu Nal, kalau ada orang yang rugi akibat ulah lo. Lihat sini. Lo, ngapain sekarang? Ya, gue harus gimana dong? Ya, lo harus ganti rugi lah. Lo harus balikin nama baiknya dia. Buat dia kerja lagi. Aduh, gue harus bilangnya sebenarnya gitu. Lo tau gak? Dia itu punya nyokap, janda, sakit-sakitan pula. Lo mau nyokapnya cepat mati? Oh, ngomongnya lebay orang baru dibonceng sekali aja. Masa dia nyeritain semua masalah keluarganya dia? Permisi, Mbak. Gue gimana? Jangan. Yudi! Yud! Yudi! Yudi! Yud! Berhenti dulu dong, Yud! Kamu tuh ya, udah bikin aku kepecat. Nimpuk lagi. Gue gak maksud, Yud. Kalau gue gak timpuk, pasti gue gak bakal bisa ngejar lo. Yud, Yud, Yud. Maafin gue, Yud. Yud, lo mau kan maafin gue? Boleh aja. Tapi kamu harus bilang sama Pak Iwan apa yang sebenarnya terjadi. Gue gak bisa. Gak bisa? Yaudah. Yudi! Wah, sepatu gue hilang lagi. Halo. Ya, Om. Posisi supervisor sekarang lagi kosong. Om mau kamu menggantikan posisi Yudi. Saya jadi supervisor, Om. Ya, kenapa? Kamu keberatan? Enggak. Baguslah. Berarti kamu setuju, kan? Dan mulai hari ini kamu jadi supervisor di sini. Kamu tenang aja. Om akan naikin gaji kamu kok. Oke? Kenapa? Ada yang mau kamu bicarakan? Enggak. Enggak, Om. Makasih. Aduh. Pfizer. Ah. Hey. Kenapa lo datang-datang nyariin gue? Gue butuh bantuan. Ada butuh aja baru datangin gue. Emangnya kenapa sih? Pusing gue. Pasti masalah cewek kan? Iya emang. Itu cewek bikin gue pusing. Lo jatuh cinta? Eh Yud, gue ini mahasiswa kedokteran. Kalau lo mau cerita, bukan sama gue, paling ke anak-anak psikolog. Gue emang ada urusan sama tuh cewek, dan cewek itu bikin gue pusing. Dan sekarang gue lebih pusing lagi karena tuh cewek nimpuk kepala gue nih, sebelah sini nih. Baru segitu doang. Cinta yang membuat hidupku lebih indah dari hari yang lalu, cinta yang membuat hati berbunga-bunga. Tinggalkan rasa yang lalu, hey. Kayaknya nggak ada yang jaga nih. Ya udah, kita sikat aja. Ayo sikat aja. Eh, ini apa nih? Ini aman.
ini apa nih? Ini apa yang... Yudi! Yudi! Polisinya mana? Kalau cuma sirine polisi sih gampang bikin. Oh, jadi itu bukan polisi beneran? Itu lu? Kok bisa kebetulan banget lo ada di sini? Terus kamu pengen aku bilang aku kesini karena aku kangen sama kamu. Iya. Yeah. Eh Yudi, gue minta maaf ya soal jaket yang kemarin. Gak apa-apa. Lo mau telepon siapa? Polisi. Kamu mau telepon Pak Iwan? Kok iya ya? Ih. Halo? Halo? Kelewatan rumahnya. Sorry. Yaudah kita... Gak apa-apa. Yudi mau masuk dulu gak? Gak usah, lain kali aja deh. Thank you ya. Yudi. Gue gak enak banget masalah yang kemarin. Maafin gue ya. Masalah rompi. Apa-apalah. Anggap aja bukan rezeki. Yaudah, aku pulang ya. Thank you ya. Pagi, Nala. Kamu kerja di sini, Wai? Iya. Semalam Pak Iwan telepon aku. Dia nyuruh aku masuk lagi sih. Katanya karena aku yang menyelamatkan Hizo ini. Bagus dong. Jadi kan juga berkat kamu, karena kamu yang cerita sama dia kejadian kemarin. Tapi ada kabar buruk nih. Apa? Aku disuruh jadi supervisor lagi. Dan aku disuruh ngomongin sama kamu. Oh ya? Ah, itu sih berita bagus. Dari awal tuh gue emang gak suka jadi supervisor. Ribet kerjaannya, mendingan jadi anak gue tinggal nerima jadi, ya kan? Cinta, kata orang ku jatuh cinta pada dirimu. Cinta sampai tergila-gila. Lu tuh memikirkan kamu hanyalah dirimu yang membuatku mabuk kepayang. Cinta pada dirimu. Rindu akan senyummu. Hanya satu kamu yang aku mau. Sampai mati kau kan selalu kutunggu. Cinta yang membuat hidupku lebih indah.
dari hari yang lalu, cinta yang membuat hati berbunga-bunga. Tinggalkan rasa yang lalu, cinta sampai tergila-gila, rindu. Itu gaji kamu nolak? Gaji saya, Om. Kamu hitung aja dulu. Gak usah. Nah, udah tahu kok jumlahnya. Pasti nilainya tidak sebanding dengan uang jajan kamu selama ini, ya kan? Uang jajan yang dulu kali, Om. Kalau uang jajan Nala sekarang sih minim banget, cuma cukup buat naik angkot. Om tuh benar-benar gak ngira kamu bisa bertahan bekerja satu bulan di sini. Tuh hebat loh. Ah, Om lebay. Yang lain juga banyak yang lebih lama daripada aku. Baik di ngomongnya. Om gak bicarain mereka kok, Nala. Om bicarain kamu. Anak manja yang ternyata bisa mandiri juga. Om, makasih ya udah kasih aku kesempatan kerja di sini. Iya. Yeah. Om, thank you ya, aku gajian. Jadi, girang amat. Iyalah gue girang. Ini lihat apa ini? Gaji pertama gue. Semuanya juga gajian kali. Ya iya sih, tapi ini kan beda. Itu gaji pertama gue nih ya, dalam seumur hidup gue baru banget pertama kali ini gue ngedapetin duit tanpa minta sama bokap atau nyokap gue. Kemarin kan katanya kalau gua bolos mau dipotong gajinya. Nih. Gak usah. Aku kemarin ngomong kayak gitu karena aku pengen kamu disiplin. Lagian mana tega aku motong gaji kamu. Udah kecil dipotong juga gajinya. Ya udah deh, bagus. Wah. Kalau gitu, besok mendingan gue traktir ya. Makan apaan, Batagor? Maco nih, nihin orang. Gue mau traktir di kafe beneran. Ingat gak yang waktu itu kita ngobrol ngelewatin kafe itu? Di situ, ya? Serius? Iya, anggap aja ini permintaan maaf gue karena... karena udah bikin lebih... Kamu... ngajak aku ngedit. Jangan biarin jadi orang ya. Ini tuh sekedar permintaan maaf doang. Ngedit. It's just the dinner. Mau. Apa? Santap. Kamu yang beli tuh. Nala dong. Ini tuh gaji pertama Nala. Gaji pertama kamu. Pasti enak nih rasanya. Oh tentunya. Cobain dong, makan. Sabar. Enaknya. Kalau dapat makanan gratis dari mama. Heran. Kok gue gak pede ya mau dinner sama Yudi? Ini kayak motornya Yudi. Eh beneran motornya Dit? Ngapain dia di sini? Nala? Nala? La? Sebenarnya ada apa sih?
lo berdua kok akrab banget, tapi kesannya kalau sama gue lo gak kenal. Nah, Bu, gue gak ada apa-apa sama Yudi. La, denger dulu penjelasan kita, La. Kita? Kita berarti maksudnya lo berdua, kan? Lo pacaran? Ada apa sih sebenarnya? Lo berdua tuh bikin gue ngerasa kayak orang bego, tau gak? Selalu berdua brengsek. Nang! Nang, tunggu! Apa lagi sih? Nah, gue gak ada apa-apa sama Yudi. Gue sama dia memang kenal, karena kita ngerencanain ini sama-sama. Bukan gue sama Yudi aja kok, tapi sama mama dan papa lo juga, Om Iwan juga. Kamu belanja lagi? Mama kan udah bilang kamu itu gak boleh belanja lagi, baju kamu tuh udah banyak. Mama sama papa lo ngeluh soal lo yang gila belanja. Lalu dia minta tolong. Kami lo minta tolong lagi sama Om Iwan, Yudi, juga ponakan Om Iwan. Kamu lihat kan tadi saya taruh tas di sini terus saya titipin sama teman saya? Iya. Terus tasnya mana sekarang? Saya nggak tahu, Mak. Semuanya settingan kami semua. Mulai dari tas lo yang hilang, baju-baju lo yang dilariin angkot, semuanya. Kami ini lo sadar, Nal. Lo banyak orang yang nggak seberuntung lo. Kami ingin kamu peka. Banyak orang yang hidupnya nggak gampang. Dan sekarang lo bisa ngerasain kan? Untuk dapat uang gak seberapa aja, cuma 100 ribu. Lo harus pantang-panting kerja. Karena hanya dirimu yang aku sayang. Iya, Nalang. Aku datang. Kamu udah talang? Gak tau, belum kelihatan dari tadi. Kau membenciku. Apa salahku? Katakanlah, biar ku tahu. Ku berjanji takkan ku ulangi. Bila memang ku kecewa. Jadi gimana nih Om, Tante? Yudi sekarang ada di mana? Yudi ada di distro, tapi Nala nggak ada di sana. Ya sudahlah, si Nala itu kan sekarang lagi kecewa, lagi marah. Nanti kalau udah reda juga dia pulang. Tapi Ma, bagaimana kalau Nala nekat? Pa, papa ini kayak gak tahu Nala aja deh. Nala itu kan anaknya meledak-ledak, tapi cepet baiknya. Jadi kalau dia marah, ya didiemin aja. Mudah-mudahan enggak, Mbak. Soalnya saya perhatiin selama ini sikap Nala tuh udah jauh berbeda. Saya juga bingung, Nala kok bisa bertahan bekerja di tempat saya selama 1 bulan. Itu luar biasa loh. Tenang. Terus kita cari kemana lagi nih? Biarin aja. Biarin aja. Kata nyokapnya gitu. Masa sih? Nala itu kalau lagi ngambek emang jangan dideketin. Tapi aku khawatir sama dia. Aku gak mau dikenapa-napa. Lo suka ya sama Nala? Emangnya kenapa? Ya ampun, Nala itu nyangkain kalau kita berdua pacaran. Berarti dia juga suka kan sama lo? Cocok kan? Aku ingat, dia menraktir aku hari ini. Yudi, traktir apaan? Gimana? Aku tahu kamu di sini. Aku minta penjelasan dari kamu. Aku minta maaf.
Apa aku segitu nyebelin ya buat kalian semua? Sampai-sampai kalian semua kerja sama buat ngerjain aku. Lah, ini demi kebaikan kamu. Aku gak suka caranya. Apa kebaikan kamu buat aku juga semuanya cuma settingan? Enggak. Aku tulus sama kamu. Aku sayang sama kamu. Aku gak mau kamu benci sama aku. Aku gak benci. Cuma aku belum bisa maafin kamu. Sampai kapan? Ra. Mulai sekarang kamu sudah bisa pakai mobil lagi. Iya, mama juga udah mau ngasih kamu kartu kredit, uang jajan sama kayak biasanya. Karena mama lihat anak mama ini udah banyak berubah. Nggak usah. Nala mau pakai angkot aja. Nala, kamu masih marah sama mama? Ya enggak lah, Ma. Nala tuh pikir-pikir gaya hidup Nala yang kemarin tuh boros banget. Lagi Nala juga sekarang udah nyaman dengan gaya hidup baru Nala. Yang ada di hatiku. Lagi ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ku merasakan cinta. Nala, lu masih marah sama gue? Oh, lo tuh bawel banget sih, Nek. Enggak lah, gue gak marah. Terus lu sama Yudi gimana? Lu masih marah sama dia? Yudi nitip pesan sama gue. Katanya dia minta maaf sama lo. Please ya, Mek. Gak usah bahas dia lagi. Eh, girls. Lagi ada sale lo. Oh, iya? Tapi cuma hari ini. Kita kesana yuk. Selamat. Yaudah, yuk. Kita mau gak aja yuk? Yuk. Ayo. Ada sale tuh. Cinta, kata orang ku jatuh cinta kepada dirimu. Cinta sampai tergila-gila. Oh, rindu, rinduku memikirkan kamu, hanyalah dirimu. Sampai mati kau kan selalu ku tunggu. Cinta yang membuat hidupku lebih indah dari hari yang lalu. Cinta yang membuat hidupku lebih indah dari hari yang... Kenal. Penampilan lo berantakan gak keruan gini. Berapa lo? Ya ampun, Nal. Ajib banget sih lo. Yang dulu ratu distro, sekarang jadi pelayan distro. Yang dulu fashionista, sekarang Nisa banget. Dandanannya. Eh, kalian tuh gak ada kerjaan ya selain ngurusin penampilan orang? Di otak kalian tuh fashion mulu. Kuliah yang benar. Lu gak usah komentar deh. Gak semua orang tuh kayak lo yang mikirnya kuliah mulu. Males deh ngomong sama orang yang gak tahu fashion, tau gak? Udah, cabut yuk. Lo gak marah, Nal? Mancur dulu. Ngapain juga gue harus marah? Lagian lo sih, ngapain pakai baju kayak gini?
Bukannya ini yang lo mau? Lo, bokap, nyokap, Om Iwan, sama keponakannya. Semua mau gue jadi kayak gini kan? Sekarang gue udah dandan kayak gini malah diprotes. Kamu kok di sini ya? Kok kita nggak pernah ketemu sih? Aku tak tahu mengapa. Kayaknya kita pernah ketemu deh. Tapi di mana ya? Iya, kita pernah ketemu di distro. Dan saya pernah ngusir kamu. Salahku, katakanlah. Nah. Tentar, kita bareng aja ya. Gue ngomong sama kamu. Ngomong aja. Jangan di sini, Kelila. Lo gak malu apa pergi sama gue dengan dandanan gue yang kayak begini? Waktu itu kamu gak malu jalan sama aku pakai motor but. Nama konsumen jalan sama aku. Ya udah deh. Walaupun kamu masih marah sama aku, tapi kamu gak perlu berpakaian seperti ini. Gue belum bisa maafin lo. Dan sekarang lo malah ngatur-ngatur gue. Lah, aku di tempat Om Iwan bukan dalam rangka ngerjain kamu. Tapi emang aku lagi magang. Dan Om Iwan minta bantuan sama aku. Aku gak bisa nolak. Aku mau buka distro sendiri. Makanya aku magang sama Om Iwan. Dan nanti malam launchingnya. Aku harap kamu bisa datang. Berjanji untuk tetap setia bila kita kembali bersama. Nel, ini kan launching distronya Yudi. Kok penampilan lo kayak gini sih? Emangnya kenapa? Jangan bilang lo mau mempermalukan dia. Aduh. Nal, lo itu tamu kehormatannya Yudi. Ku coba semua baju baruku biar cantik di depanmu. Pencipta rasa di dada seindah itu. Ngapain lo datang ke sini? Yang ada juga gue nanya sama lo, ngapain lo di sini? Cewek kayak lo tuh nggak pantas ada acara kayak gini, tau nggak? Lo maluin. Selamat malam semuanya. Sebelumnya saya makasih sama teman-teman yang udah ada di sini di acara pembukaan distro saya terbaru. Iya. Distro kita beda sama yang lain, karena distro kita lebih mengarah ke orang yang tidak gila mode. Kita lebih menampilkan yang apa adanya aja. Nah, makanya distro ini kita dinamakan distro anti mode. Dan sekarang, diskon 50% sekarang. Bisa ku pahami dari mana datangnya. Aku banyak terinspirasi sama kamu karena kamu apa adanya. Makanya aku buat konsep seperti ini. Kamu tuh hebat ya. Emang jiwa pebisnis banget. Dengan kamu ngasih nama distro kamu anti mode, tuh kamu udah menciptakan mode sendiri. Kamu, aku. Berarti aku udah dimaafin lah.